Oke, silakan kasih tepuk tangan buat semua. Oke, banyak banyak visi-visi yang telah buat dia tercapai, baik itu ditandai oleh nomor 1, 2, 3, ataupun 4. Di mana mereka pastinya jelas jika apa mengenakan kegiatan ini, maka mereka harus bisa menjalankan segala yang telah menjadi visi dan misinya untuk organisasi pameran kemarin. Berikutnya kita masuk ke sesi pertanyaan umum. Ya. Sesi pertanyaan umum yang dimana di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing kandidat, ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan pemimpin? Coba definisikan menurut pendapat Anda. Saya persilakan untuk nomor urut 3. Berikutnya silakan nomor 2 memberikan jawabannya. Pemimpin adalah seseorang yang mampu mempengaruhi anggotanya
Berikutnya untuk calon nomor urut 4, silakan. Jawaban yang sangat luar biasa sekali ya, dari keempat kandidat ini, dan semakin membuat kita bingung mana yang harus kita pilih. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor urut 8 nomor 2. Ya. Pertanyaannya ini lebih ke karakter ya, karakter yang sedang kalian bawa. Model kepemimpinan seperti apa yang akan Anda gunakan untuk memimpin organisasi Palangkaraya Remaja? Untuk menurut satu, saya persilakan menjawab pertanyaan ini. Apakah kamu memiliki sikap ataupun karakter yang dimiliki oleh Yusuf Sukarno? Iya. Salah satu buktinya apa? Saya tidak menyerah dalam hal apapun. Seandainya kamu misalnya tidak menggunakan kegiatan ini, apakah karakter tersebut akan tetap dibawa? Tidak ada penjara dalam hal apapun, meskipun untuk menjalankan ini misalkan tidak berhasil gitu kan. Apakah keinginan yang Anda miliki akan tetap terus dikembangkan untuk PFM, atau justru kamu akan bekerja sesuai dengan keinginan kamu sendiri tanpa melihat organisasi? Selanjutnya untuk nomor 4, silakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Seperti begini, karakter apa yang dimiliki oleh Rejim Habibie sehingga kamu membuat karakter yang dimiliki Rejim Habibie ini akan dibawa ke dalam kepemimpinan di situ tujuan
tertentu. Nah, tujuan tertentu di situ maksudnya seperti apa? Apakah semua tujuan yang dimiliki oleh pangeran permaja ini akan kamu laksanakan, atau memang hanya di sini, hanya tujuan-tujuan tertentu? Lah. Tertentu di situ kan jadi memiliki makna yang luas, ya kan? Apakah itu tertentu itu memiliki kepentingan buat kita sendiri, atau justru kepentingan bersama? Oke, kita lanjut ke sesi yang kedua. Sesi kedua ini adalah sesi pertanyaan antar kandidat. Ya, jadi sistemnya gini. Kandidat nomor 1 itu harus membuat pertanyaan yang dilontarkan kepada kandidat nomor 2. Kandidat nomor 2 harus menjawab. Selanjutnya kandidat nomor 2 harus membuat pertanyaan yang ditujukan kepada kandidat nomor 3. Nomor 3 itu. Nah, berikutnya kandidat nomor 3 membuat pertanyaan kepada nomor 4 dan nomor 4 yang menjawab. Kandidat nomor 4 ini membuat pertanyaan yang harus diwakilkan kepada kandidat nomor 1. Nomor 1 menjawab. Bisa dipahami? Oke. Dimulai dari kandidat 1 bertanya kepada kandidat 2. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya ingin bertanya, banyak anggota yang malas dengan anggota ataupun sanksi sudah tidak bisa. Maka bagaimana caranya supaya anggota tersebut bisa kembali? Yang pertama sih saya akan bertanya kepada anggota tersebut, kenapa dia tidak mau ekskul. Kalau alasannya karena tidak diizinkan orang tua, mungkin saya akan bicara baik-baik kepada orang tuanya. Yang kedua, mungkin saya akan membuat ekskul lebih menarik lagi agar para anggota tidak bosan. Contohnya, hal menarik. Mungkin seperti membuat games. Games dalam kegiatan itu. Games-nya itu diselagi dengan permainan. Maksudnya games-nya itu diselagi dengan materi. Oke. Jadi bermain sambil berikutnya adalah sebelumnya ini.